sekali ada ini. Kesannya seperti itu ya. Jadi silakan banyak pertanyaan. Oke, tadi saya mencoba menjelaskan hal yang nggak mungkin mungkin sudah terlalu mudah diterima semua orang ya. Nah sebetulnya sekarang kalau saya mau menjelaskan sisi lain dan saya mau terusnya, saya tuh orang itu suka memprovokasi, itu semua orang tahu, ya kan? Dan saya juga merasa ini perlu diprovokasi, ya kan? Walaupun dengan tambahan saya tanya langsung sama tadinya, juga agak memprovokasi karena memang itu sudah ramai dibicarakan sebelum saya tahu, jadi itu sudah dibicarakan loh. Jadi Gilang itu masih tahu ke saya. Ini. Oh, gitu. Ya udah, tak tanggapi. Tanggapinya ya dengan cara yang agak provokatif, tapi sebetulnya juga nggak melulu hanya untuk provokasi. Karena ini kalau terus terang lagi nih, kalau boleh terusan, sebetulnya saya nggak peduli. Ya, orang niru karya aku, mau niru persis pun, saya nggak peduli. Kenapa? Saya mau rugi. Gitu loh. Kalau saya bintang pasar kayak Mas Riyadi misalkan karya review, saya bisa banget aduh nanti saya desainan ini gimana? Saya nggak merasa desainan itu loh. Buat apa saingan? Karena saya tahu ide saya bergerak terus, ya saya apa berkarya terus juga nggak khawatir ditiru malah senang, gitu loh. Malah saya senang itu benar-benar loh. Jangan dikira cuma saya ngomong basa-basi, enggak. Karena ya, apa ide itu untuk saya yang terutama. Enggak laku, enggak apa-apa. Tanya Pak Deddy yang suka bantuin saya pameran. Wah, karya enggak laku. Saya biasa aja sampai aja. Kalau laku ya senyum, gitu ya. Wajar. Nah, itu jadi, Mas, tadi apa, imitasi itu satu provokasi, kedua itu saya tadi coba jelaskan ada pemaknaan sendiri untuk saya dan saya kira itu juga hak saya, ya kan? Sebetulnya saya mau bilang juga misalkan, lu niru-niru karya gua lu gitu kan? Itu untuk saya itu sebetulnya biasa-biasa aja. Kecuali kalau saya ngajak dia ke pengadilan, dipersoalkan sampai seperti itu, nah ini baru serius. Tapi kalau cuma ngomong gitu, dia bisa, wah kok enggak ini, ya ini kok ngomong gitu, ya silahkan dong. Mau marah juga sama lo, wah kamu dulu saya nanti tak laporin polisi. Yuk, boleh, gitu, enggak apa-apa, ya kan? Nah ini masyarakat demokratis tuh, ya kan? Nah, tapi saya masih baik di sini, masih menjelaskan, ya kan? Boleh, kan saya bisa juga enggak peduli. Tom, ini Mbak Elma, ini diskusi. Bisa juga saya, what, I don't care, what the hell, you know, I don't need this. Bisa bilang gitu kan? Tapi tidak. Saya mau di sini, saya bilang sama Tom, saya sangat concern dengan dunia seni performance. Bahkan saya ingin dengan teman-teman yang concern juga memikirkan gimana masa depan performance. Karena kami punya pengalaman di bidang arsip, di bidang kritik. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini, kadang-kadang jadi agak ini ya, nggak jelas pegangannya gitu. Oke? Objeknya yang bisa
dibilang oh ini bisa jadi objek yang diklaim. Itu lain lagi, artinya teman-teman performance art sendiri juga harus sadar betul bagaimana saling tetap melawan. Dan saya pikir tidak hanya di performance art juga. Jadi kalau misalnya di seni rupa pada khususnya juga banyak sekali yang nyomosan yang ke sini, apalagi di seni pertunjukan. Karena kalau di seni pertunjukan, bagaimana bisa mengklaim sebuah koreografi, ya sebuah gerakan? Bagaimana kita bisa mengklaim, oh itu apa ya, itu mirip koreografi? Itu ada beberapa patokan, tapi ada beberapa detail yang karena itu bahasa tubuhnya, bahasa yang menggunakan tubuh sebagai media utama itu bagaimana itu transportkan tubuh lain. Itu memang sangat apa namanya tema-tema yang membutuhkan bacaan yang dalam dan pengalaman untuk melihat itu semua. Saya menanggapi ya. Jadi menurut saya itu secara pikiran bahwa
wah ini seni. Akhirnya kita klaim bahwa ini kayak seni kaya, ya kan? Ya kayak ini nanyain apa namanya bertanya, ya kan? Moment art dan karya seni itu sebagai sebuah karya seni itu sebenarnya gimana sih? Itu bisa jadi karya seni. Apalagi tadi bilang ya, itu tadi apa namanya beli piring ya tuh kan? Ya nggak dipikirin nggak apa, nggak terlalu dalam atau apa, beli piring terus tinggal piring taruh situ, ya kan? Udah jadi karya seni gitu kan. Gak bisa mungkin ada orang saya taruh situ biar dilempar orang jadi karya seni saya ini bisa dengan makanya ini kan bingung di situ dan saya hari ini karena saya bingung saya tadi menulis ini bingung saya akan menggelar pameran di sini langsung saja semua orang yang ada di sini adalah karya seni saya semua pernik dan benda yang ada di sini pameran dibuka sekarang silakan menikmatinya. Ya, udah cukup aja. Ini saya mau ke belakang dulu, udah kebelet. Nah, atau menanya berikutnya mungkin Mas Ren yang tadi pakai topi ini. Terima kasih. Nama aku Ben Riyadi dari Serikat Budaya Masyarakat Indonesia. Jadi aku melihat polemik tentang imitasi dan aku pikir jadi makin absurd tentang makna seni itu sendiri. Gigi Tukul pernah mengatakan bahwa apa yang berharga di duit itu jika lombok masih mahal, jika sekolah masih mahal. Artinya ada sebenarnya korelasi antara tujuan seni itu dipresentasikan kepada sosialnya, kemudian sosialnya memiliki warisan dari karya intelektual dari seniman lain. Artinya produk seni itu jadi warisan sosial, ya kan? Nah, yang ingin aku sampaikan. Betapa carut marutnya dunia kesenian di Indonesia ini artinya tidak ada karakter yang benar-benar mewakili dari kebudayaan nasional kita. Kalau ngomongin berapa banyak biru itu ada biru muda sampai gradasi itu ada berapa banyak? Ada berapa banyak nada di musik itu? 12 nada yang dipakai kemudian hampir mirip-mirip semua. Kalau ngomongin industri ya artinya ada sebuah kredo dari seniman tentang collective soul ya. Dari situ akhirnya aku coba mau membalikkan lagi bahwa fungsi seni itu sendiri apa manfaatnya untuk masyarakat. Terima kasih. Hancurkan ini budaya palsu bangun budaya kerakyatan. Terima kasih. Sebenarnya saya mau bertanya untuk Pak Cahati, Mbak Mbak ini juga Mbak Ayah. Semuanya, sebenarnya saya tertarik berdatang di sini ini adalah karena kebutuhan saya membutuhkan ada semacam bagaimana perdebatan tentang yang tadi dikatakan tentang digital, tentang imitasi. Maksudnya dalam karakter berkarya kan sebenarnya kalau saya tadi sebelumnya udah pernah ngomong diobrolin tentang apropriasi, ada teknik apropriasi dan segala macam yang dalam proses kerja kesenian saya sebenarnya saya belum melakukan apropriasi gitu. Tapi kemudian dalam karya terjadi dia mengatakan dia punya referensi yang beda dengan Mbak Yanti gitu. Nah, sebenarnya kegelisahan saya coba bisa dengan datang ke diskusi ini adalah tentang jangan-jangan oleh tentang originalitas karena hanya karena menang kekuatan lagi aja. Dan maksudnya itu kemudian jadi problem bagi seniman muda kalau misalnya besok-besok ada praktik yang mungkin hampir sama gitu terus kebetulan lagi lebih duluan gitu. Kita
kepemilikan di dalam performance. Tapi dari tadi sebetulnya udah dapat sih kesimpulannya bahwa itu tidak ada. Kenapa? Karena yang asli dari karya performance adalah atau yang original tentang itu ketika peristiwa itu terjadi, ketika tubuhnya terjadi, ketika audiens terlibat dari seluruh tempat, ruang, waktu, dan tubuh sendiri. Di situ ada yang disebut dengan karya aslinya. Jadi kalau itu dipalsukan atau diimitasi, itu kan jadi mustahil. Benar. Kalau misalnya kita lihat karyanya tadi, tentu saja ada perbedaan. Perbedaan besar, selain kita tahu bahwa misalnya kemudian bahwa Cagi sudah menjelaskan latar belakang pemikirannya, Bayani juga sudah menjelaskan itu, maka ya sudah jelas bahwa ini karya yang berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah kemiripan itu bisa dikategorikan sebagai peniruan? Gitu, atau diklaim ya sebagai kita tetapkan okay, ini karya ini meniru gitu. Karena di dalam seni rupa kan tidak begitu jelas etika itu tuh hampir tidak jelas ya. Selain yang paling pasti itu adalah kalau lukisannya mirip-mirip gaya si ini, tanda tangannya, kalau tanda tangannya itu Sujoyono dan ini bukan karya Sujoyono, maka ini disebut karya palsunya Sujoyono gitu kan. Sementara dalam apa yang terjadi sekarang adalah dia bikin karya sendiri, kalaupun iya ya, misalnya kamu mengambil apa-apa terinspirasi lah, biasanya kan gitu, terinspirasi dari karya tadi kemudian menyebutkan atas nama dirinya, itu kan kemudian gak palsu ya. Palsu dalam arti kan imitasi tentu saja ada peniruan dan itu palsu kan. Dari pembicaraan yang ini, sebetulnya apakah kita mungkin menentukan etika itu? Etika di dalam seni rupa, gitu. Misalnya kalau Agus Suwage terinspirasi dari karya Marina, gitu ya. Karya Marina performance digambar lagi sama dia, gitu. Lalu ada banyak juga saya rasa yang melakukan hal itu. Ketika misalnya kita meniru atau misalnya Yani kemudian mengambil juga misalnya katakanlah yang itu mirip sama Arina katakan gitu. Lalu menurut Iwan Riyomo di Facebook Iwan Riyomo yang ada data saya sebenarnya pengen nanya apakah betul gitu ya ketika kita harus mengatakan sumber inspirasinya gitu loh, kecuali di dalam artistol, tetapi misalnya di dalam ketika berkarya dan itu tidak ada kaitannya dengan konsep yang berkaitan si seniman yang kita menimbulkan inspirasi itu, kita kan tidak perlu menyebutkan nama itu karena akan jadi sulit menurutku menjelaskan lagi kepada publik apa bedanya karya saya dengan karya dia kayak gitu. Tetapi menjadi penting kalau sekarang itu kalau dengan kejadian ini tentang menentukan batas etika itu, atau harus bagaimana sih kita sebagai seniman ketika kita terinspirasi oleh karya orang atau terinspirasi oleh pikiran orang bahkan sekalipun gitu, yang sebetulnya di dalam prosesnya bisa memudar gitu karena kita menemukan sendiri gitu jalan kita ketika di dalam proses berkarya maupun di dalam bentuknya mungkin ada pilihan. Saya tidak bermaksud membantu moderator. Saya terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Riz. Saya duduk di sebelahnya, Mbak Riz bilang, jangan-jangan ini persoalan bahasa. Itu sangat menarik sekali. Jadi saya ingin mengembangkan apa yang disampaikan oleh Mbak Riz ini. Ini mungkin bukan persoalan Syahi dengan Bunda Rahmayani.
Ini persoalan kita semua, persoalan bahasa, cara mengungkapkan. Pak Harto tidak senang disebut melahirkan Bapakisme sama sekali, walaupun paling senang disebut Bapak. Jadi itu menciptakan sistem. Saya kira ada persoalan mungkin di dalam dunia kesenian kita, di dalam dunia seni rupa, cara bahasa, bahasa sebagai sistem berpikir, sebagai wujud untuk menyatakan, dan di situ menjadi persoalan pertanggungjawaban. Saya melihat misalkan begini, jika seseorang melakukan pendakwaan, claiming terhadap segala sesuatu, apakah ini wujud dari satu individu ataukah sebuah krisis terhadap personalitas? Ada tadi pengamat sosial politik bilang power game dari UGM tadi. Saya tidak tahu, mungkin juga itu berkaitan dengan persoalan. Nah, ini yang saya pikir menarik sekali kalau persoalan ini mungkin juga menjadi bahan pertimbangan, karena ini menurut Montero, bayangkan diskusi ini sebetulnya harusnya melahirkan sebuah revolusi menurut tahun itu Montero. Diterbitkan menjadi buku baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Den, ya, San.
Pak. Fokusnya apa sekarang? Tapi memang memancing publik juga ini sini karena sudah bilang tadi juga sesi pembahasan kita dan jadi karena memang ini adalah momentum untuk kita ini yang sudah mau orang lain dia harus menyuarakan karena dia istilahnya yang bisa ini karena ternyata semua hal yang diolah kemarin sudah sama-sama terkomunikasi dan segala macam. Kalau bagi seniman juga, saya kira seniman boleh mendefinisikan sendiri.
hasilnya apa. Ya, seperti Anda nanti sendiri sudah, walaupun salah waktu dan salah tempat, tapi mau menunjukkan itu maksudnya. Nah, itu kebetulan sama dengan apa keyakinan saya bahwa ya seniku adalah pesan aku gitu kan. Dalam hal ini sebetulnya dari dulu saya selalu mengatakan seni saya tidak terpisah dari kehidupan. Nah, jadi performance itu untuk saya bukan cuma genre, tapi itu berhubungan dengan katakanlah hal sampah hidup saya. Itu aja. Bagaimana yang bisa misalnya menjadi warisan budaya? Gitu ya kira-kira. Oh, warisan sosial, ya. Dan seninya bagaimana yang sekiranya bisa mewakili apa kebudayaan nasional. Jadi menarik ini kemudian ada tiba-tiba di tentang hak milik, tentang reproduksi, tentang identitas, sebenarnya ada yang menanyakan tentang kebudayaan nasional. Bagaimana sih seniman Indonesia sekarang ini memposisikan diri negara dengan konteks kebudayaan nasional dan bagaimana produk seni itu menjadi warisan sosial. Mungkin banyak yang berbeda. Ya, ini menarik sekali ya pertanyaannya, walaupun sebetulnya mungkin butuh diskusi yang panjang, mungkin satu seminar sendiri kayaknya ya. Tapi oke lah, saya coba tanggapi secara singkat saja ya. Kebudayaan nasional ini menarik karena baru-baru ini anggota DPR MPR berusaha merumuskan kebudayaan nasional, budaya itu apa, harus digimanakan, dan itu kecenderungannya ini apa, dogmatis dan agak-agak mengerikan, bisa ditangkap gitu loh. Jadi kayak ini ayat-ayat suci gitu loh. Nah, ini tapi memang belum di apa disahkan, masih dalam penggodokan. Ah, oke, okay. Urusan mereka. Tapi tentu saja ya untuk pertanyaan kita semua itu juga memang patut dilanjutkan. Apalagi dengan apa situasi yang ada sekarang, baik di level nasional maupun global, sebetulnya persoalan kebudayaan ini adalah persoalan yang memang kita semua harus bertanya pada diri kita sendiri menurut saya. Yeah.
ruang dan waktu yang khusus ya, produksinya. Thank you.
wanita juga mungkin lebih tertarik pada bagaimana si etika di dalam seni rupa itu. Kayak nggak salah gitu ya, dia. Kita mana kita? Bagaimana cara mengukur etika, bagaimana sebenarnya juga sikap kita ya, seniman itu bagaimana berada di dalam lingkungan kreatif, dalam lingkungan penciptaan, terutama dalam seni rupa. Namun juga jika ada etika, batasnya di mana etika itu? Di sejauh mana seorang individu yang pencipta itu boleh memasuki misalnya gagasan orang lain? Kehidupannya akan terserobot, ya. Terus udah gitu malah dianiaya. Etikanya di mana itu ya? Nah, bagaimana kita bisa mengharapkan kesadaran etik itu tumbuh jika dalam kehidupan sehari-hari itu pun tidak dipraktekkan? Apakah hanya akan jadi istilahnya wacana saja? Kita secara eksklusif bikin seminar ngobrol tentang etika, gitu kan? Bisa, nanti kalau ada yang mau danain ya bisa aja gitu loh. Tapi apakah maknanya hanya sekulit seperti itu? Saya rasa memang kita harus ya bicara secara lebih luas kalau memang mau bicara soal etika. Supaya jelas gitu loh, gak dibatasi hanya oh dalam dunia kesenian gitu kan. Nanti ada salah, benar gitu kan. Nah kok jadi kayak agama sih gitu kan? Padahal di sini ya dunia seni justru maunya membuka wilayah-wilayah yang katakanlah terkurung, terpenjara. Yang saya pahami loh dalam konsep pendekatan seni modern kontemporer itu pada dasarnya adalah membuka ruang untuk kita keluar dari jebakan-jebakan, katakanlah misalkan pemilahan-pemilahan disiplin atau kategorisasi-kategorisasi. Nah, ini salah satu jalan keluar yang bisa membebaskan adalah seni. Saya pikir juga memang perlu soal etika ini memang harus mendapatkan kesempatan sendiri ya. Dan memang etika tentunya ada batasnya sih menurut saya. Itu adalah yang mengakomodir bagaimana sistem itu akan bergerak juga. Ini ya memang kalau masih gendong bayi naik motor sambil baca HP itu ya memang susah sekali juga apalagi kita mau bicara etika bagaimana gitu. Tapi perlu untuk memahami etika juga karena itu juga sebagai bagian dari pertanggung jawab dalam berkarya. Kalau tidak ada masih susah untuk bertanggung jawabnya. Kemudian dari Pak Halim yang menurutnya menyuarakan suara Mbak Tris itu adalah tentang persoalannya sebenarnya adalah persoalan bahasa. Jadi bagaimana bahasa sebagai bentuk berpikir.
Jadi itu sebenarnya nggak nanya kok ya. Jadi dia komentar dan menanggapi bagaimana misalnya claiming itu muncul dan menarik sekali misalnya kemudian dihubungkan antara claim dengan kemudian power game dan pendakwaan dan segala macam itu. Tapi tentunya memang pengaruh dari bahasa yang menjadi biasa medium untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan untuk bentuk pikiran. Mungkin memang kita memiliki bahasa-bahasa yang berbeda gitu, walaupun kalian juga di sekolah yang sama gitu. Tapi memang ada perbedaan. Jadi jangan menanggapi Pak Arief sih, oke. Dalam performance art tadi menyebut copyright. Copyright itu hanya biasanya ditulis kalau di dokumentasinya ya. Nah, itu saya boleh jawab gak sih? Ya. Karena saya juga hobi mencantumkan copyright di video saya. Menurut saya itu adalah penting untuk karena video itu performance yang didokumentasikan itu ada kesepakatan. Ada di situ mulai ada semacam mungkin sedikit kepemilikan ya, karena itu berhubungan dengan arsip, berhubungan dengan pematerialan performance dan media itu menyapu media, tapi ketika saya melakukan live performance itu tidak, tapi yang di copyrighted adalah medianya itu. Foto itu pasti ada copyrightnya, video pun begitu. Tapi untuk performance saya sendiri, saya tidak di depan ruang performance saya ada tulisannya copyright Melati Suryodharma yang nggak bisa gitu ya. Artinya atau diumumkan ini copyrightnya Melati Suryodharma sebelum performance gitu ya, itu nggak bisa. Tapi diantaranya misalnya di dalam museum-museum besar atau event besar itu tidak boleh mengambil foto misalnya gitu, itu juga sebenarnya adalah pembatasan juga gitu terhadap kepemilikan tentang performance atas performance. Mungkin Pak Yani bisa menambahkan sedikit tentang copyright. Sudah ya, oke. Mungkin saya pikir sudah gerah dan campur sari semakin hot. Terima kasih teman-teman. Namun sebelumnya kita juga malam ini supaya melekat di hati peristiwa malam ini, kami akan mengajak tadi dengan kesepakatan kedua kakak dan adik untuk mengajak Anda sekalian merasakan melempar piring. Pakai ditulisin nggak, Pak? Bolpen putih ya, kalau gimana? Iya. Nanti mungkin Mbak Yani bisa sedikit dalam tanda petik mendemonstrasikan, mengajak, mengundang teman-teman untuk ikut menutup dengan merasakan, mengalami pelemparan. Kita mengambil dinding itu tapi jangan sampai ke atas, itu tempat tetangga loh saya. Jadi kalau bisa diarahkan ke tembok hitam, silahkan. Ayo Mbak Yani. Terima kasih sebelumnya untuk kesabarannya dan saya kembalikan waktu pada Mbak Yani. Yo, oke. Nah, kalau sudah siap, kita akan mulai naik ke panggung satu-satu saja, ya. Jadi silakan, ada tembok di sana, jangan ke atas, nanti ke tetangga. Tadi kan sudah lihat contohnya. Gampang dong, kita yang sak. Mas, tawarkan ke belakang, ke sana, ke yang lain. Yuk, siap. Jarak terserah, senengnya, enaknya mau. Hurufnya kasih lihat. Sepiring berdua. Wih, romantis.
Jadi mungkin dari Cagi juga, dia mungkin bisa sedikit menjelaskan bagaimana di dalam katarsis. Ayo Gi, misalnya secara imajinari aja ya, ini kan demonstration. Tunggu dulu. Jadi kalau yang versi gua, itu dibayangin aja di situ ada tulisan apa ya? Jadi bayangin aja ada problema Anda yang tidak bayangin jadinya kosong ya kalau gua lihat tulisannya. Nah, kiri jadi misalnya di situ ada belief, self, institution gitu aja dulu. Belief, self, institution. Nah, cabangnya bayangin sendiri. Nah, relationship ada di self. Coba membayangkan tubuhmu ini untuk kedua karya aja. Jadi kan asik tuh, ngerasain yang penting lempar. Oke, Beb, kamu dong. Yuk, satu persatu lanjutkan. Saya coba untuk mengapropriasi gaya melempar yang sering kita lihat di karya-karya Bansi. Wow. Piring, yo.
Yuk, silakan Tamara. Ini Tamara dengan Min, Simon dan Brand. Ini berempat grup. Warrior. Warna warrior. Ya? Okay. Silakan. Go ahead. Okay. Sekarang yang terakhir dari saya. Ini hadiah untuk kita semua. Ya? Dan mudah-mudahan kita akan selalu ingat malam ini asik kumpul-kumpul. Semoga kita akan bisa selalu kumpul-kumpul lagi, ya kan? Mau diskusi, mau berantem boleh. Kalau mau, ya ini saya serahkan ke Melati. Silahkan memberikan komentar. Ini dari saya. Saya akan tampil ke atas. Mari kita saksikan Mbak Rahmayani tampil ke atas, oke, dengan tulisan spirit. Cepat selambat padaku. Terima kasih. Bunyinya agak beda karena pirinya bawa sendiri.